kemarin itu ada sedikit inilah ya, kericuhan sedikit gitu ya, agak membuat aku tidak nyaman, membuat kita berdua juga tidak nyaman gitu, karena itu kan sebenarnya privacy gitu, dan aku udah berkali-kali menegaskan nggak masalah kalian ngepost itu gitu. Yang permasalahan adalah kan kenapa nggak disensor gitu, tempat atau apa namanya, tempat dan jam segala macam gitu, mau disebar nggak masalah. Aku berkali-kali ngomong sama mereka, gue nggak ngelarang lo ngepost apapun karena ini berita bahagia toh, gue juga nggak ngumpet-ngumpet kok mau nikah, orang gue foto private gue post sendiri gitu kan, kalian juga pada tahu gitu. Jadi maksud aku cuma minta dihargai aja lah privasinya gitu, karena kan undangan kan terbatas gitu. Maksudnya kita kan udah nggak enak tuh nanti kalau misalnya tiba-tiba random kita nggak ada yang tahu kan, kita berdua nggak jagain depan pintu buku tamu ya kan, siapa aja yang masuk kan nggak kita tahu gitu, jawabannya nanti ada oknum-oknum yang mungkin gitu tiba-tiba datang atau apa yang kita nggak kenal kan, akhirnya jadi merugikan kita gitu. Nanti kasihan tamu-tamu yang lain, nanti nggak kedapatan souvenir, nggak kedapatan makanan gitu. Jadinya itu aja sih gitu, maksudnya agak menyesalkannya di situ gitu. Kayak pada akhirnya pada bilang wah lebay loh ini gitu, nggak juga sih karena gue yang mau nikah sih ya gitu, jadi gue yang punya hak dong ya untuk mengatur apa yang nanti terjadi di pernikahan gue gitu. Jadinya ya tapi ya so far udah clear lah. Sebenarnya kalau mengenai perkara itu pembelajaran sih buat semua ya. Hari gini kan nggak semua media pakai mikrofon, pakai kamera kayak gini. Kalau kalian-kalian saya yakin pasti ada kualifikasinya, ada pertanggungjawaban terhadap bos masing-masing apa ada. Jadi etika itu ada gitu. Nah kalau yang pakai jempol ini loh, jempol sama handphone doang, modal jempol handphone kan kita nggak tahu. Kita nggak tahu backgroundnya gimana, dia ada nggak tuh pelatihannya dulu mengenai pers atau pendidikannya kan, kita nggak tahu. Jadi ya main asal aja. Nah yang paling penting ya sebenarnya pembelajarannya aja, bahwa tetap ada yang namanya etika. Kalau misalnya mau posting-posting kayak gitu silahkan, cuma kan kita bisa belajar ya dari mana aja juga. Kalau modal jempol sama handphone kan bisa ngelihat dulu tuh yang lain-lain gimana, yang di luar negeri gimana. Nggak semua konten asal tembak, tetap ada sensornya dulu, apa segala macam. Itu aja sih sebenarnya. Bye.